Gunting saja Asri Akbar langsung pada 4 4 4 4
kembali dapat dikuasai Daiman dorongan kerdik kotak 1-2 yang begitu manis sayang sayang Adri Akbar tusukan yang cukup tajam saudara ada Valentino bola jatuh di kaki Arif kembali dikuasai Hidang namun sayang saudara masih bisa dipatahkan oleh Sheriff masih menguasai bola Sheriff mundur ke belakang sampai akan ditunjuk saudara kembali kali ini balanan pasukan dari kubu kesebelasan Daiman FC mundur ke belakang Daiman FC langsung ke depan ada Jumato Fata Jumato kembali menguasai bola mundur ke belakang Sheriff nomor punggung 14 overhead ke sisi kiri saudara bisa dikuasai lewat tapi Hibat namun pemain yang menjadi andalan Persija Jakarta kembali dikuasai oleh Badrodi nyale mundur ke belakang Edwin mencoba kepada Ricky Habib Fikri Ricky menguasai Habib Fikri nyale otak atik sejenak nyale Valentino mencoba menghadang mundur ke belakang Ricky kembali dihadang Tuki kembali Asri Akbar langsung ke depan Valentino, Samsudin dengan cerdik, Adrian, sayang.
Rizal. Kembali dikuasai pendek saja pemilik nomor punggung 7 Ridwan. Masih Ridwan. Ada Serif. Serif kembali dikuasai oleh Samsudin Ridwan. Ridwan mencoba mencari celah. Papa Jumato. Ada Habib Fikri. Habib Fikri boleh satu dikati Ibad. Ibad ada Serif Kaini. Saudara. Habib satu dikati Haridin. Masih Hudin Ali. Haridin langsung ke depan saudara. Bola kembali di persekutuan kali. Sudah dilakukan ke depan Haridin. Kembali menguasai bola. Masih Haridin. Kok kerja sama dengan orang. Namun sayang saudara. Kandas Papa Jumato. Masih Papa Jumato. Jumato menguasai bola. Papa Jumato. Jumato kembali menyisir ke sisi kanan saudara. Dua pemain. Ada Eka Bali. Yang kapten kesebelasan Bima Putra. Riki kembali dikuasai oleh Ridwan. Ridwan ada Serif. Masih Serif. Serif Jumato. Ada Serif. Serif masih Eka Bali. Pemain yang masuk menggantikan Mehmet. Langsung ke depan Nyale. Datangkan oleh Diamond FC lewat agen Bung
Kepitraan Pengaduan yang telah hadir dan mensukseskan kompetisi EKRW Cup 2022 2023 Pengaduan, Dimas Pengaduan, dan juga Panitia Keamanan EKRW Cup, Ketua EKRW Pengaduan, Bapak Bintang Grang Kota maupun Kabupaten. Hampir-hampir pemain kesayangan Atta Halilintar dari Bekasi City kembali kali ini berada di kubu kesebelasan Thailand. Sudah dilakukan Adrian Aperleting, kembali dilakukan oleh Samsudin pendek saja seri umpan cerdik Ricky Aurela masih roket mencoba mencari celah roket Odai Menekse kampung belakang kali terus Jakarta Barat unggul sementara 1-0 di bawah tim manajer Pim Kelpit. Kembali saudara bola jatuh di kaki Samsudin. Papa Jumato sekali yang akan dituju saudara sudah dilakukan Papa Jumato. Ipat kembali dikuasai lewat kaki Ricky Aurela, mundur ke belakang Roken Asri Akbar ada nyale pendek saja Usnadi bola jauh ke sisi kanan Aliudin out, dicuri saja saudara bola, ada Adrian kotak hati segera bola jatuh di kaki Papa Jumato mencoba mencari celah mundur ke belakang saudara. Siapa yang akan dilakukan? Adrian pemain Bekasi City kesayangan Atta Halilintar, bola jatuh di kaki Roken masih menguasai bola, langsung ke sisi kanan Aliudin mencoba mencari celah. Kesebelasan AFC Kampung Baru yang Adrian pemain yang cukup unik saudara, penjara pemain dari kesebelasan Bina Putra Habiba RW 09 dan juga Rabim Hotel LMK RW 09 dan juga ada Bung RT Mandor selaku korlap dari arena Bina Putra. Asri Akbar, Ricky Aurela mundur ke belakang saudara, jatuh di kaki nomor punggung 9 Arif. Asri Akbar seri pendek saja, jatuh di kaki Samsudin. Papa Jumato bola pendek Edin, lagi-lagi Eka bukan. Siapa yang akan dituju dapat dikuasai. Dengan cerdik Kabrian, dua pemain coba bagaimana di jantung pertahanan Gusnadi. Api Pikri kotak-atik sejenak mencoba mencari celah jauh ke sisi kanan Roken bola di luar masuk lain lewat punggung 11. Sebuah keputusan yang sangat mengejutkan dilakukan oleh tim manajer dari klub mengejutkan, di mana Samsudin adalah yang mengerti pergerakan dari sang pemilik nomor punggung 6 Hari Adrian. Lagi-lagi apakah Hari Adrian akan lebih cemerlang berkat pergantian yang dilakukan oleh tim manajer dari kesebelasan pasukan. Saudara Bina Putra tertinggal. Mampukah Aliudin, Asri Akbar, Habib Fikri? Masih bola sudah dilakukan dengan cerdik dua pemain Aliudin.
Sudah dilakukan Amar Juki Eka Usnadi. Bola kembali dikuasai saudara, jatuh di kaki luar punggung Antari, kembali kepada seri Papa Jumapa. Sudah dilakukan ke depan bola, kembali di... masuk Rendy Stone mencoba melakukan sebuah serangan. Keputusan dilakukan oleh anak-anak, kembali Papa Jumapa. Jumapa umpan terobosan lewat kaki luar punggung 11 saudara. Semoga tempur masuk bagus Raka. Sebuah serangan Aldi Akhya kali ini saudara. Ada Roken. Roken menyusur dengan cerdik. Abi Fikri. Umpan 1-2 Hairudin. Hairudin. Oh! Sayang. Lewat tembakan lagi-lagi. Valentino Jumato. Kantun belakang di bawah naungan Bung Kelvin. Lagi-lagi saudara Asri Akbar jatuh di kaki Udin Ali. Ali Udin Roken. Roken salah pengerti. Kembali dapat dikuasai lewat kaki nomor punggung 5. Ada Ade Owen. Ade Owen kembali saudara. Lagi-lagi Rizko, masih Rizko, pemain yang baru saja masuk, jatuh di kaki nomor punggung 18, Ansar, Aksi Akbar, ada Roken, masih Roken, langsung siapa yang akan ditutup lewat kaki Eka, Eka masih bisa diantisipasi sekali Aludin. Jatuh di kaki Eka Aurela, overlapping ke depan Hairudin, lewat pendek saja Hari. Bola jatuh di kaki Valentino, pemain Sriwijaya FC. Harun overlapping pada Ricky Aurela, pemain yang mendapatkan satu buah kartu kuning saudara di menit awal babak kedua. Bola jatuh di kaki Roken, masih Roken. Aurela langsung ke depan. Di akhir nomor punggung 12 mencoba menerobos ke jantung pertahanan. Oh, terlancar di sana, menyisir ke sisi kiri. 2-3 pemain coba melewatkan. Lagi-lagi Asri Akbar. 12 Eka Aurela. Sudah dilakukan Eka. Bola kembali dikuasain Eka. Eka sayang Amar Juki, pemain Persija yang cukup ditakuti dan disegani oleh para pemain di timnya sendiri. Kembali saudara Owen. Masih Owen menguasai bola. Siapa yang akan dituju mencoba mencari celah? Kali ini jantung pertahanan sudah dilakukan Asri Akbar. Otak-atik sejenak Akbar Asri. Kembali Roken, Aurela, Ricky. Ricky mundur ke belakang, bola bisa dikuasai saudara. Dengan cerdik Asri Akbar. Masih Asri Akbar, siapa yang akan dituju? Asri Akbar mundur ke belakang, bayangan dua. Masih Jumato. Jumato umpan terobosan Hari Herudi. Sayang-sayang saudara Eka Aurela jatuh di kaki Fikri. Hati Fikri. Ali Aulidin. Ali mundur ke belakang Eka. Eka Ali operating ke sin. Ataukah Bina Putra RW 9 Bambu Larangan yang ditopang penuh oleh Bapak Haji Biryani beserta masyarakat RW 09 2-0 sementara dipimpin oleh Diamond FC. Kembali bola, ada Roken. Roken Aurela kembali dikuasai. Ada Ricky Kinal. Lagi-lagi Udin Ali. Ricky sayang. Oh, kembali mencoba mencari gelap. Lagi-lagi jantung pertahanan para pemain dari kesebelasan pasukan di lini. Jantung pertahanan Diamond FC. Kembali Nanang. Harun pendek saja bola. Sudah dilakukan Ade Owen. Harun Hospital Sheriff
dan milik nomor punggung 14 dari Bayern FC harus dihalus saudara. Sudah dilakukan Alwin, Asri Akbar, gunting saja oleh Aldi Akhya. Aldi Akhya, Hari Hairudin, masih Hari Hairudin dengan cerdik. Ada Eka Aurela, gak ada victory saudara. Bergumulut ke catur pertahanan, mundur ke belakang Papa Jumabo. Jumabo kembali pada Nanang. Lagi-lagi Nanang serangan balik kali ini Ricky. Ricky kembali pada Habib Pikri. Habib Pikri kembali Ricky Aurela. Ricky Aurela, Ricky Aurela, otak rating sejelas. Otak rating ke depan Asri Akbar. Asri Akbar jauh ke sisi kanan, boleh jatuh di kaki Udin Ali. Udin Ali! Amunisi kemampuannya dengan cerdik petikan bola sudah dilakukan Yogi Triana, kembali dikuasai pendek saja. Oh, ada Eka Aurela, bola jatuh di Jumato. Jumato Tata Jumato menguasai bola dengan cerdik saudara, melewati dua pemain. Tipuan satu Herudin, tipuan dua Nanang, tipuan tiga Aldi Akhya. Sayang bola saudara, Ricky Aurela, ada Rocken. Rocken dapat dikuasai Diamond FC, menari-nari saudara dengan cerdik. Lagi-lagi tak mau mengambil resiko bola, lewat tendangan kepala Amar Juki. Amar Juki mundur ke belakang, bisa dikuasai Valentino. Valentino ada sang pemilik nomor Triana, umpan ke depan, jatuh di kaki nomor punggung 3 saudara. Kembali dengan cerdik, over rating ke belakang Aliudin, masih Aliudin, jatuh di kaki Asri Akbar. Asri Akbar over rating ke depan Ricky Aurela. Ricky Aurela mencoba mencari celah. Asri Akbar, Asri Akbar headingan kepala, perebutan terjatuh. Masih Jumato, lagi-lagi Jumato, Papa Jumato, ada Jumato. Oh sayang saudara, kembali Jumato menguasai bola, mundur ke belakang lewat kaki Pahmi. Pahmi ada Nanang, masih Nanang, Nanang Jumato, Jumato. Sayang masih bisa dipatahkan kembali. Ada aksi, bola kembali Mujuki, Mujuki. Main Pahmi dilakukan oleh Diamond FC. Petikan bola harus sudah dilakukan ke depan harus Aliudin, masih Aliudin. Otak-atik sejenak Aliudin, bola jatuh di kaki nomor punggung 3 saudara Arisa. Rizka kembali, bola dikuasai oleh Randy, Randy Suarso. Sayang saudara, masih bisa diantisipasi Hari Hairudin. Hari Hairudin mundur ke belakang dengan kesebelasan gantung pertahanan. Para pemain dari kesebelasan ini gantung pertahanan pasukan dari kubu kesebelasan Diamond FC. 2-0 hasil akhir saudara. 98. Ini, kiri.